hasil dari kerja keras. Wah, bentar lagi mau lebaran. Mau telepon kamu ah, gue mau mudik. Tunggu telepon. Angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bro. Aduh, lagi ngapain nih, bro? Iki dul, nembe bali drep, lagi pijetan karo mbah kula. Waduh, alah-alah, jangan pakai bahasa udik dong. Bahasa gaul. Malu-maluin, gue kagok kalau pakai bahasa Jawa. Kue kerungu-kerungu saiki lek susah ya dul ya. Iyalah Pak Babin. Pak Babin, bentar lagi mau lebaran. Gue mau tanya nih, keadaan kamu gimana? Gue mau mudik. Dul, saranku kira sama mudik sih. Iya, saiki lagi pandemi COVID-19 belum rampung. Udah sih mudik ya. Ah, kamu itu cerewet, trigis. Duit-duitku dewe. Malah mbok kongkon ora oleh mudik. Ah. Selamat sore, Pak. Sore, Pak. Ada apa ya, Pak? Mohon izin, Bapak dari mana mau kemana? Saya dari Jakarta mau mudik, Pak. Mohon maaf, Bapak. Bapak tidak bisa melanjutkan perjalanan. Silakan putar balik. Pokoknya saya mau mudik, Pak. Ada apa nih, Pak? Selamat sore, Pak. Siap, Dan. Mohon izin mau mudik. Ada apa ini, Pak? Ada apa, Mas? Ya. Pak, saya mau mudik, Pak. Mau mudik kemana? Purworejo, Pak. Ini loh, Mas. Ya, dalam program pemerintah bahwa tahun sekarang ini memang dilarang mudik untuk menekan angka COVID-19. Oleh karena itu, saya harap Bapak kembali ke tempat asal berkumpul dengan keluarga. Pokoknya saya mau mudik, Pak. Mohon Bapak, kami dari pengelola jalan tol juga sama mendukung terhadap program pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat. Jadi sebaiknya Bapak segera kembali ke tempat kita. Demikian, Pak. Silakan putar balik. Mohon maaf, Pak. Polisi kurang gawean. Takon Google ya. Hey Google, kenapa sih gue nggak boleh mudik? Imbauan dari pemerintah, kita dilarang mudik, mencegah tertular COVID-19. Hah, berisik. Hey Google, tunjukkan arah jalan ke kampung halaman gue. Pertigaan depan, belok kiri. ...50 meter belok ke kanan. Ganeng tinggi. Kalau gak tahu jangan cerewet. Aku nurut. Tujuan Anda ada di sebelah kanan. Selamat sore, Pak. Loh, lah kok wedol? Iya Pak Babin, iki jane ning ndi sih ya? Iki rumah isolasi. Gue kan wis tak omongi aja mudik kok ya sing nekat mudik sih. Aku mau dikongkon puter balik, terus aku takon Google diarahke ning kene. Iki rumah isolasi, Dul. Khusus kanggo wong sing nekat mudik. Kowe kudu diisolasi 14 dino. Ayo bawa, Pak. Aduh alah biyo, ngampun Pak Babin alah.